Nama saya Inja. Yang ni daun pekang. Yang ni daun pekang. Jadi kalau kita nak buat ubat macam bisul ke, lepas tu ada dia bintik-bintik yang bengkak-bengkak kulit kita, boleh kita ambil daun pekang ni, kita tumbuk-tumbuk, lepas tu dia jadi hacur daun ni. Jadi kita letak lah. Kita letak macam dia ada bengkak tu, kita bubuh dekat bengkak tu. Jadi kita rasa dia ada gas sikit. Dia masuk dalam sikit. Nampak sejuk lah. Jadi kita rasa boleh tahan lah sakit dia. Apa kalau macam bisul dia tubik tu, dia tubik nanah dia. Yang ni daun pekang. Ubat daripada asal-asal dulu lah. Yang datuk nenek saya guna yang ni. Yang ni daun jemat. Yang ni daun jemat. Jadi kita bagi mandi budak lah. Bila kita bagi mandi budak, kalau macam budak tu dia baru lahir ke ataupun punya umur 1 bulan ke, kita kena ambil daun jemat lah. Sebab daun jemat ni kita kena bagi panas ke daya. Lepas kita ambil daun jemat ni, jadi kita macam ni lah. Jadi saya tunjuk lah dalam video. Kita ambil daun jemat ni, kita ramah begini aja. Kita ramah-ramah jadi dia dah hancur. Lepas tu kita tarik-tarik macam ni. Lepas tu kita bubuh dekat air panas. Bila kita bubuh dekat air panas tu, kita ambil budak tu, kita bubuh atas apa-apalah, atas mana ni, lutut ke apa ke, kita bagi tu, kita bagi urut sikit, kita urut macam ni. Lepas tu kita ambil air sekali daun. Lepas tu kita urut macam ni dekat seni dia. Jadi seni dia tu dia lembut lah sikit, keras sikit dia punya ni, dia keras sikit dia punya seni-seni apa, jadi dia keras lah, boleh je buruk sikit lah bodoh-bodoh tu. Jadi kalau kita tak ambil daun jemat, kita duduk dalam hutan rimba ni, kita tak ambil daun jemat, budak baru lahir je, kita jadi kita tak tahu apalah macam mana keadaan dia nak boleh merangkak ataupun macam mana keadaan dia nak boleh pusing situ pusing sini. Jadi kita tak tahu masalah lah. Tapi rupa-rupa ada daun jemat dalam hutan rimba. Jadi kita ambil daun jemat lah untuk kita pakai asal dulu-dulu. Nah, ni cara dia. Bila kita ramah macam ni, ada dah daun jemat ni dalam air masak. Jadi kita urut lah dekat pinggang dia, dekat tu dia. Lepas tu dekat tangan apa semua, kaki semua habis, kita bagi mandi dia. Jadi dia boleh dia lembut pinggang, lembut. Lepas tu seni lembut, seni tangan lembut, seni kaki lembut, semua lembut laku. Ini daun jemat. Okey, terima kasih. Ha, yang ni anak sayang. Yang ni anak sayang. Bukan anak sayang untuk kita nak sayang macam kawan-kawan kita. Yang ni ubat. Yang ni anak sayang ubat. Tapi yang ni, kalau macam budak-budak itu boleh kita bagi minum. Lepas tu kalau macam kita orang tua pun, kalau kita rasa panas badan ke apa ke, memang boleh kita minum yang ni. Sebab yang ni anak sayang. Ubat. Ubat yang ni. Yang boleh saya guna dalam hutan. Ubat. Ubat ni kalau kita bagi panas sikit, air panas, lepas tu kita kena minum lah. Kalau orang tua pun boleh, kalau budak pun boleh. Kalau kita rasa macam panas badan dia ke apa ke, kita boleh bagi minum ni lah. Juga kita dibi-dibi kita. Jadi kalau kita orang tua pun boleh kita pakai jugalah yang ni. Anak sayang. Tapi bukan anak sayang yang untuk kita pakai bersiwang tu, bukan. Yang ni anak sayang ubat. Yang ni ubat. Jadi bila ubat tu
memanglah kita bercari pun memang tak jumpa. Takkanlah mudah-mudah kita nak jumpa dia. Tak ada. Yang ni atas rezeki untuk kita mencari, berjalan slow-slow, memang kita jumpa dia. Tapi kalau kita berjalan berlangkah sampai cepat sangat, kita memang tak jumpa dia lah. Yang ni anak saya, rezeki saya jumpa hari Sabtu. Ini rezeki saya. Tapi kalau dia banyak, dia banyak 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 guna. Kalau kita guna, kita rasa sakit kepala ke apa ke pun, boleh boleh guna anak sayang. Tapi bukan anak sayang yang tinggi-tinggi yang ada buah itu, tak ada yang ni ubat. Tapi kalau macam kita bakar tak jadilah. Macam kita bagi bakar, kita bakar daun dia ni, kita nak ambil dia punya halang-halang, hangus-hangus dia tu. Jadi kita nak cuma ke macam mana keadaan kita nak bubuh tu pun tak jadi. Sebab ni ubat anak sayang untuk kita nak minum saja. Kita rasa demam ke, kita rasa sakit kepala ke. Macam saya semalam tu tak ada, saya semalam tu ada rasa sakit kepala. Jadi saya tak payah pakai guna ubat penadur lah. Saya tak payah pergi ke hospital lah, saya ambil anak sayang. Dia saya ambil anak sayang tu memang saya kena minum lah. Dua kali minum saya lepas tu, heran terus. Kenapa lah, ni anak sayang. Terus sikit saya jumpa hari satu. Ni, ni rumput tayar limau. Yang ni rumput tayar limau. Jadi kita, kita ambil, kita cabut dia, kita ambil dia ada ubi. Lepas tu kita basuh sikit, kita cuci-cuci buang tanah, lepas tu ada ada ubi dalam, kita kena makan macam tu aja lah. Jadi jadi boleh dia, dia boleh ubat tu, ubat darah tinggi. Jadi kalau kita, jadi kalau kita cuh darah tinggi, kita boleh makan yang ni lah, rumput tayar limau. Jadi kalau kita cabut dia mesti ada ada ubi dalam. Sebab dia ni, tapi kena, dia kena putus pula dah. Nanti nanti aku korek sikit lah. Sebab ni batu ni. Ha, dia ada ubi dalam. Dia ada ubi dalam. Sebab dia ni rumput tayar limau. Ha, ni ubi dia. Bila ubi dia tu, kita kena cuci lah tanah ni. Kita bagi bersih sikit, lepas tu boleh kita makan macam tu je lah. Sebab dia ni ubi dia, dia dia dekat depan ni dia dia tajam sikit, lepas tu belakang tajam sikit, dia ada ubi tengah-tengah je lah. Jadi boleh kita makan. Kita makan macam biasa, tak tak boleh guna air panas apa lah. Ubi, ubi rumput tayi, tayi rimau. Yang ni, yang ni dia juga. Sebab dia ada, dia ada setempat ni. Semua untuk dia sajalah. Ini pun dia. Ini pun dia. Banyak dia lah kat sini. Jadi kalau kita nak cari kat mana-mana pun tak ada dah. Dia ada setempat memang ada 2, 3, 4 pokok macam ni. Tapi kalau kita nak cari, kecuali kan kita ada rezeki baru kita jumpa rumput tahi harimau. Kita boleh buat ubat darah tinggi. Okey, terima kasih. Yang ni ubat, ubat darah tinggi. Tapi dia, dia yang tu tadi, yang saya tunjuk satu perkara tadi, yang tu dia pakai rumput, dia kita panggil rumput tayar limau. Jadi yang ni pokok dia, yang ni ubat darah tinggi pokok. Dia jadi, dia jadi macam tu lah, dia jadi macam kayu lah sebab pokok. Jadi kita, kalau kita nak makan pun, kita makan, kita makan daripada daun sampai sehingga ke umbi. Pokok ni pun boleh makan. Sampai sehingga pokok ni boleh kita makan. Habis. Jadi dia ni, kalau kita makan dua-dua, dua-dua kira, kira kita campur lah. Kira kita campur lah. Kalau yang, yang tayi harimau tu, rumput tayi harimau tu kita makan semalam. Jadi hari ni boleh kita makan ubat darah tinggi yang pokok lah pula. Jadi kita makan sehabis-habis pokok ni. Jadi dia ni boleh kita makan daun. Daun boleh makan juga. Tengoklah dalam Facebook tu saya makan. Ha, kalau tak percaya. Memang
obat ni obat obat lah tinggi, tapi dia ada dua perkara. Jadi dia kita rasa ada perpahit sikit, lepas tu manis-manis sikit, ada mamasan sikit, tapi kita kena merampas habis satu pokok. Yang ni last ubat darah tinggi. Kalau badan kita gemuk pun dia boleh kurang sikit. Jadi dia ni, tapi kita ambil daun yang bersih, boleh kita makan lah. Kalau daun yang cemar ni kita tak makan lah. Jangan makan. Kalau kita nak makan kan kita basuh lah dulu. Kalau kita, boleh kita makan tu habis sekali dengan ubi-ubi dia. Jadi yang ni pokok orang tua panggil orang asal-asal dulu lah panggil pokok rantai. Pokok rantai tu, jadi dia ni boleh kita buat ubat sakit perut ke, tapi jangan sakit sampai berok ada darah. Kalau sampai kita sakit perut tu, kita berok ada darah. Jadi dia tak siau. Kalau macam kita ada macam bunyi dia macam marah tu atau sakit, kita rasa kulit teruk. Jadi kalau ni kita boleh makan dia punya ubi, ada juga ubi. Tapi dia ni dia kita makan dalam 3 kali lah sehari kita makan ubat ni. Sebab ni yang ni pernah saya pakai lah. Kalau orang tua-tua dulu pun dia boleh pakai benda ni, ubat ni lah. Tapi kita makan, kita kena tarik ni. Memang dia ada ubi dia dalam, dekat bawah tu memang ada, ha. Dia ni ada. Bila ada ni, bila kita tarik, kita ambil yang ni lah. Kita ambil dia punya akar ni. Tapi ala, dia ada tanah pula, tidak pernah aku makan. Diorang tengok lah aku makan. Ha, ni kita kerak ada pisau tu, kita kerak sini. Lepas tu kita ambil makan-makan dan makan sampai panjang sangat. Kita makan pendek saja, kita potong sependek tu saja kita makan. Tapi 3 kali kita makan. Dia memang ada, kita rasa ada gas dia. Dia kita rasa sejuk, ada sejuk. Ni ubat. Tapi ubat ni ubat kita sakit perut lebih kurang lah. Bukan kita rasa sakit perut macam berok. Kita rasa berok tu ada darah ke apa ke. Kalau macam tu tak jadi juga. Dia tak siap juga. Tapi kalau macam kita rasa sakit sementara tu, boleh kita guna yang ni. Senang ubat dalam hutan. Kalau kita rasa tak berdaya, kita makan ubat dekat luar, kita makan ubat dalam hutan. Dia senang ubat sakit perut. Tapi bukan yang kita berok darah tu, yang kita berok darah tu ada sejenis lagi. Tapi dia macam ni juga, tapi dia daun besar-besar sikit. Yang tu ubat sejati, ubat asal. Kita dalam hutan lah, ubat sakit tu. Tak payah cari ke mana-mana. Tapi kalau kita jumpa satu pokok, tak ada dah yang lain dah. Jadi kita cari tepi-tepi tu pun, dekat-dekat rumah-rumah ke ataupun belakang rumah kita, depan rumah kita, memang kita tak dapat. Kalau ubat sakit perut, memang kita beruski baru kita jumpa dia. Tapi sejati punya ubat. Okey, terima kasih.